Ada kehidupan, ada kematian, ada bahagia, ada juga kesulitan. Hidup adalah dari Allah, dan yang menentukan akhir dari kehidupan juga adalah Allah. Adinda Muhammad Amr Al-Qumrah bin Haji Muhammad Ali Ilham, masih belia 21 tahun. Beliau juga seorang dai, beliau juga seorang yang sangat dermawan, dan beliau seorang yang periang, menyenangkan orang lain. Dan beliau adalah sempat dulu ketika adiknya Kiai Haji Muhammad Arif bin Hamas ada, beliau menyebut-nyebut Amr nanti melanjutkan dakwah perjuangan tadi. Qadarullah, Allah sayang beliau, tadi dini hari beliau wafat, kembali ke hadirat ilahi, dan insyaallah beliau mendapatkan kesenangan kebahagiaan. Atas nama keluarga dan atas nama majlis Al-Fukra, kami sampaikan kepada kaum muslimin, kerabat, sahabat, andai tolan, jamaah dikir. Namanya manusia, dalam berinteraksi pasti ada kesilapan, kesalahan. Mohon agar adinda Amr dimaafkan lahir dan batin. Yang kedua, doakan beliau senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kuburnya raudhah riyadhus jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beliau dipertemukan ruhnya dengan ruh hatinya. Dipertemukan dengan ruh kekasih-kekasih Allah, dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Ya, beliau memang sempat sakit, dirawat intensif di rumah sakit sampai dengan akhir hayatnya. Bahwa umur adalah milik Allah. Beliau masih muda, gagah, baru saja menikah kurang lebih 6 bulan. Qadarullah, umur semua milik Allah dan Allah yang menentukan. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ini sehat walafiat. Amin. Allah, kita semua terus bisa melanjutkan perjuangan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kami mengundang semua untuk kembali zikir berjamaah setiap bulan Ahad pertama. Setiap bulan Ahad pertama di Masjid Al-Fikra Sentul Bogor. Dan ini merupakan warisan dari almarhumah Kiai Haji Muhammad Arif Ilham, jam 7 pagi sampai selesai. Insyaallah tanggal 5 Desember akan hadir bersama dengan kita Mama Dede. Ya, kemudian juga sudah terjadwal Kiai Haji Dr. Abdul Somad.